kecil, ini anak sungai, mungkin hanya sekitar maksimal 2 meter. Jadi mesin sudah dihidupkan, sudah jalan. Nah, ini teman-teman sedang menyelam sambil minum air. Jadi maksudnya sekalian mengambil paku-pakuan untuk dijadikan sayur, karena di tepian ini banyak sekali paku-paku yang bisa dimakan. Penjelajah, kita sudah setengah perjalanan menuju Transek, jadi kita istirahat dulu. Ini bapak-bapak yang di depan ini, yang tukang buka jalan ya. Nah, lagi ngopi pak ya. Mantap. Interesting. Para penjelajah, ternyata hutan di sini cukup menarik. Tadi baru masuk sekitar 100 meter, saya ada mendengar suara burung. Kemudian saya kejar dan mencoba mengambil beberapa fotonya. Cukup banyak, terbang dalam kelompok sekitar 5 ekor lah. Jadi mungkin nanti kalian bisa lihat hasil fotonya, walaupun tidak terlalu bagus, tapi rambutnya, airnya tinggi karena tadi malam sempat hujan deras. Halo, hey. Oke, sister. Jadi ini ada yang menarik. Ini apa ini, sister? Dan kami menemukan ini ada potensi tanaman obat-obatan. Jadi ini namanya akar kuning. Akar kuning ini termasuk apa? Bajakah? Bukan. Oh, dia bukan. Liana. Okay. Dia liana yang tumbuhannya bukan kayu, tapi dia memanjat. Merambat ya? Merambat seperti itu, seperti rotan. Ini potensinya kayaknya sepertinya ini sangat banyak di sini, di hutan desa ini. Kayak mana ini tuh? Ini ya. Oh ini, oke, okay, lihat. Oke, okay. Ini fungsinya ini untuk. Nah, fungsinya apa ini? Untuk mengobati liver atau penyakit kuning seperti itu caranya. Kalau yang cara tradisional sih yang udah dipraktekkan di masyarakat suku Dayak, dan kebetulan di Pulau Kumbang kemarin juga ada ibu-ibu yang meramu jamu, dia cobain ini. Alhamdulillah ini berfungsi. Caranya direbus, dikeringkan, dipotong-potong, dikupas kulitnya, terus dikeringkan, kemudian direbus dan diminum. Kalau ditambahin yang lain juga bisa. We'll be right back.
dari pohon ramin. Pohon ramin ini dulunya menjadi primadona untuk dicari oleh orang-orang batang kayunya diekspor ke luar negeri. Jadi sekarang sudah memasuki pohon ramin ini sekarang sudah jarang ditemui dan statusnya juga sudah terancam punah. Jadi beruntung kita di hutan ini, hutan desa ini masih bisa bertemu dengan anakan pohon ramin. Semoga saja masih terjaga dan tetap terus berkembang pohon ramin. Berapa diameternya? Diameternya berapa? Pohon apa, Andre? Alakium. Woi, pasal bekantong deh. Alternatif indah. Tinggi sarang 8 meter, tinggi pohon 12 meter. Jelajahan kita kali ini sudah selesai. Jadi kita pulang ke camp sore ini dan menikmati sup hangat ala-ala ibu ini. Nah. Salam konservasi. Salam konservasi.